Saya mau tanyakan, masih adakah Bapak bilang geng Sambo waktu itu sempat juga ngobrol bersama saya ada mafia-mafia di bukan polisi versus polisi tapi polisi versus mafia waktu itu yang saya ingat Ya, perkataan ya. Pak Bapak. Masih adakah itu, bilang, Pak? Sambo itu punya tiga kekuatan. Kekuatan struktural, kekuatan satgas, dan kekuatan hipnotis sebagai Kaisar Sambo. Dan ini yang terjadi. Sebagai Kaisar Sambo dia bisa menghipnotis sampai pengacaranya aja tidak boleh datang. Coba gimana itu. Ini pembuktian bahwa dia masih punya pengaruh di sana. Perintah Presiden, perintah Kapolri dianggap angin begitu saja. Harapan masyarakat untuk ini transparansi dianggap angin begitu saja. Nah, itu kan? Ini buktinya bahwa pengaruh Sambo masih kuat. Ya, apa yang membuat pengaruh dia sangat kuat? Posisinya kan sekarang sudah tidak lagi menjabat, gitu ya Pak. Apa ya kira-kira masih membuat orang masih merasakan gitu pengaruhnya? Kan Pak Johnson sudah pernah bilang Sambo memegang 303 kan? Bisa saja. Ada hubungan dengan kesana.